Aku Istafan, ya, karena gue sering ganti-ganti nama ya. Jadi sebulan tadi hari ini gue bakal ngeliatin semua-semua item-item yang ada di avatar gue ya. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe, like, dan klik notifikasinya. Dan oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go. Oke guys, dan kita udah ada di avatar shop gua. Kita bakal ke customize, dan ini avatar pertama gua ya. Ini kedua, 3, 4, 5, dan ini avatar paling panjang gua. Ini avatar paling kecil dulu gua ya. Dan kita bakal ganti yang biasa aja dulu guys. Dan pertama itu di hairnya itu ada cuman segini aja sih, gue belum beli banyak. Headsnya ini biasa cuma segini ya, dan face juga masih segini. Dan kita bakal ke clothing, kalau headsnya itu ada segini aja. Kita gue bakal nanti bakal beli lagi. Dan ini semacam gue belum beli banyak baju, dan t-shirtnya ini yang lebih banyak ya guys. Ini t-shirtnya aku lebih banyak. Nah, di sini juga ada gitar. Mana gitarnya? Nah, ini nih. Dan ini paling cocok sih buat apa? Buat si John di Xbox Roblox ya. Di sini gitar hero yang kedua, dan pants juga dikit. Tapi ini lebih dikit, dan face accessories itu cuma satu. Nah, gue sudah punya sih, tapi cuma jelek. Dan gue juga udah punya shoulder accessories banyak, dan juga ada dari promo code yang satunya itu yang blok si laba-laba sama twitter dan buku melayang itu guys. Dan front accessories gue belum punya, back accessories gue cuma punya dua, ini sama ini graphic artist. Dan wishnya gue cuma punya dua, satunya api dan aurora. Dan gearnya gue cuma punya satu, gak punya sih, gue cuma lupa aja. Kita bakal beli ya, dan kita udah punya. Habis itu kita bakal ke animation, gue belum punya ya. Kita bakal beli aja dulu, beli yang gratis. Nah, ini Rotro nih, dan kita udah beli, tapi jalannya agak sama. Kita bakal ke Mats, dan gua man masih punya empat ini. Kita bakal beli tilt ini kayak monet itu. Dan bye bye guys.